Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Dan hari ini saya mau sharing cara memainkan ukulele yang barusan ya. Itu lagunya Yiruma yang berjudul Kiss the Rain. Terus sempat saya cover, yang belum lihat silahkan cek videonya di atas ini, atau nanti saya tulis linknya di deskripsi. Langsung aja kita mulai, tapi seperti biasa kita samakan dulu tuning ukulelenya. Saya menggunakan ukulele soprano long neck dengan tuning standar ya. Kawan-kawan bisa menggunakan ukulele jenis apa aja, yang penting tuningnya sama. Kita langsung. Oke kawan-kawan, di video ini saya akan jelaskan dari mulai chord strumming sampai pinjol stylenya. Kita mulai dengan chordnya dulu. Itu chordnya juga cukup gampang. Cuma ada 6 chord, yaitu G, lalu ada D, lalu ada E minor, lalu ada B minor, lalu ada C, dan ada A minor. Nah untuk strumming-nya sebenarnya bebas aja, boleh kayak gini. Down, down, up, 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 down, up. Down, down, up, 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 down, up. Gitu. Jadi kayak gini. Da, 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 da. Chordnya kurang lebih seperti itulah, dari mulai verse sama chorusnya juga kurang lebih sama kayak gitu. Nah sekarang kita bahas pinjir stylenya seperti apa. Untuk pinjir stylenya itu seperti ini. Dari G ya, strummingnya atau petikan pas pinjir style kayak gini ya kurang lebih. Ini dulu sempat saya bahas juga sih. Jadi ini 3, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Jadi ganti-gantian aja antara 4 sama 3 senar yang lainnya. Jadi kayak gini, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, kayak gitu ya. Itu buat membantu strummingnya di pinjir style sih. Nah, balik lagi ke pinjir stylenya. Dari mulai G ya, kayak gini. Jadi ini, sampai situ dulu, itu dari G, lalu ke D, cuma D-nya nanti dilepas yang atasnya, cuma ini dua aja, kayak gini, senar satu dilepas, lalu diseram, senar satu di kolom kedua, kayak gitu ya, lalu ini dua, D, lalu D, senar satu di 5, gitu ya. Nah gitu, jadi variasinya lihat strumming-nya ya. Di drum 4 1 strum, strum 4 1 strum, jadi strum 4 1 strum. Boleh pakai variasi yang tadi. Nah. Nah, gitu kayak variasi yang tadi. Biar lebih cantik aja lah, gitu. Lalu selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Terus sebenarnya dari E minor. B minor. Nah, tapi E minornya yang ini nih. Jadi abis dari sini, ini senar 1 di 5, 5, 7, slide ke 9, lalu ini E minornya ini. Ini E minor tuh kan ini C, C minor di sini, C, D, E minor ini. Ini senar 1, 2, 3 di kolom 7 di blok, senar satunya di 9, lalu ini tambah 10. Abis ini, diterusin. Jadi ini 12, 14, 12, slide ke 10, lalu ini ke B minor. B minornya di sini. Mirip E minor, cuman ini di fret 9.
ininya di 10, tiganya di 11. Itu ya, ulangi lagi dari awal lebih pelan ya. Nah gitu. Lalu selanjutnya nah itu tuh ke C kan ya. Tapi C nya ini habis dari B. Jadi ini 9 di slide 9, 10, 9. Lalu ke 5 5 strum 4, 1. Lalu ke 7 salah satunya. Nah gitu ya. Lalu selanjutnya ini 5 di slide lalu ke ini sebenarnya G ya. Cuman ditambah di sini nih. Jadi ini. Jadi ini. Lalu ini ke A minor ya. Jadi dari sini 2 di 3 lepas 1 ini di 2. Jadi lalu ini A minor ya. Jadi senar 2 di 3, senar 1 dilepas, lalu senar 1 di 2 sambil di strum A minor. Lalu ini satunya di 3. Lalu selanjutnya slide dari 3 ke 5. 3 ke 2 lalu ke D. Nah, kayak gitu. Coba kita mainkan dari B minor tadi ya. Boleh akhirnya pakai harmonik di 12, senar 1 di 12. Kalau yang belum tahu teknik harmonik kayak gini bisa cek di deskripsi link videonya ya. Nah itu first, lalu first keduanya ada agak sedikit beda meskipun sama awalnya kayak gini. Bisa sini, balik lagi. Sama, masih sama. Masih sama. Nah, ini yang beda. Nah, di sini. Jadi A minor 2 3 lalu 1 2 dilepas. Ini D. Ya. Ini baru mau masuk ke chorus ya. Jadi ini. Nah, gitu. Sekarang masuk ke chorusnya. Chorus kayak gini. Seperti itu dulu aja. Jadi itu tuh senar 2 di 3. Jadi senar 2 di 3, senar 1 di 2, lalu ke 5 slide ke 7 gitu ya. Jadi sambil di strum. Ini kan C. Jadi lalu ke D. Lalu selanjutnya ini senar 2 di 2, 3 di slide. Jadi 2, 3, senar 1 dari 5 ke 7 di slide. Lalu ke B minor. Lalu ke E minor. Nah, selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Coba saya mainkan pelan dulu yang bagian chorus itu ya, yang bait pertama. Jadi kayak gini.
Selanjutnya, hampir sama kayak tadi ya. Ke D. B minor. Nah, ini bedanya. Kesini dulu. A minor. Ini A minor salah satunya. Maju ya. 3. 5, 7. 9. 10. Lalu ke kan ke D ya, D-nya yang ini. D-nya itu nih. Ini senar berapa ya? Senar 3 di kolom ke 9, 2 di 10. Nah, satunya ini di 14 lalu ke 12. Jadi. Nah, gitu ya. Untuk endingnya. Balik lagi ke C. Bukan ke C, ke G. Nah, coba saya mainkan lagi. Lebih pelannya yang bagian keduanya. Nah gitu. Sekarang saya mainkan lagi chorusnya dengan pelan, mulai dari awal ya, sampai yang barusan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih cara mainnya seperti itu. Dari situ sebenarnya boleh balik lagi ke verse. Nah, kayak gitu. Oke, kawan-kawan, paling itu aja yang bisa saya share. Kurang lebih cara memainkannya seperti itu. Kalau misalkan dirasa terlalu cepat, silakan diulang-ulang lagi aja sampai lancar, bisa dipauskan. Atau misalkan terlalu lambat juga bisa dipercepat. Jadi nggak usah bingung. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.